Ada yang besar ternyata sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat sobat. Apabila ada yang sakit, mudah-mudahan semua penyakitnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sobat, kita sudah berada di lokasi, yaitu tepatnya di pinggir hutan Sumatera sobat. Ini ada sungai sobat, ada air terjunnya. Tapi air terjunnya tidak terlalu tinggi sobat. Nantinya kita mencari emas di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa channel ini di subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya cepat berkembang. Oke sobat, ikuti kami bagaimana cara proses pencarian emasnya. Di sini ya sobat, disinilah kita taruh karpetnya. Kemudian kita ambil bahannya dari sini sobat. Ini yang sini nanti kita gali. Nanti kita taruh bahannya ke karpet ini. Kemudian dah sekitar 8 bahan kita masukkan ke situ, baru kita ini sobat, baru kita dulang. Sobat ikuti kami bagaimana proses pencarian emasnya. Let's go. Sobat, itu teman saya bernama Hendra Gulhanta.
makan yang dimakan. Sobat, kita angkat dulu karpetnya karena ini karpetnya sudah penuh sobat, sudah tebal. Nah, kalau kita isi terus bahannya ini akan bisa menjadi larut sobat. Nah, makanya kita dulang dulu. Nah, mudah-mudahan banyak emasnya sobat. Sobat, ikuti kami bagaimana cara proses pendulangannya. Kita dulang di situ aja sobat, supaya situ bagus airnya, agak sedikit dalam. Nah, ini keru di bawah sini. Tuh kelihatan biji besinya. Thank you.
sarungnya dulu sobat. Nah itu dia, ha, kelihatan. Ada yang besar ternyata sobat. Aduh, alhamdulillah. Nyangka sobat. Wah. Oke sobat, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa tonton terus video terbarunya dari Arsenio Gold Hunting, dan jangan lupa pula channelnya di subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya cepat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.